Penang, iaitu salah seorang rakan seperjuangan. Memang dah kenal lama dah. Dan juga terima kasih kepada saudara Jeffrey Chu, seorang lagi rakan seperjuangan, rakan-rakan dari parti DAP, rakan-rakan dari parti Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Tai Kei Ho! Rakan-rakan semua, saya berdiri di sini dan saya ingin berkongsi sikit sebanyaklah tentang apa yang tadi saudara Jeffrey kata. Just to share a few things that's on my mind. Saya berasa amat bangga menjadi, orang kata, dapat gelar sebagai seorang rakyat Pulau Pinang. Selama menjadi ahli majlis, ya, untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang, banyak perkara-perkara yang baik telah pun berlaku. In other words, I have a great appreciation of the system in Penang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rakyat Pulau Pinang, ya, sebagai rakyat Pulau Pinang, saya ingin menegaskan bahawa kita telah membuat satu, orang kata, best decision that we have ever made in the past 10 years. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2008, rakyat Pulau Pinang telah bersatu untuk menumbangkan satu kerajaan negeri yang dikatakan gagal rakyat Pulau Pinang masa itu. We had enough of all the bad things that happened. Benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi pada tahun 2008, kita sebagai rakyat Pulau Pinang telah mengambil keputusan untuk menukar kerajaan. Dan hari ini, pada tahun 2018, kita akan sekali lagi membuat keputusan. Kita akan sekali lagi membuat keputusan yang berani, tuan-tuan dan puan-puan. Tanggungjawab kita pada kali ini adalah untuk membuka mata rakyat Malaysia yang lain. Membuka mata rakyat Malaysia yang mungkin lagi ragu-ragu ataupun masih lagi takut untuk perubahan. Sebabnya, sesiapa yang berada di luar daripada Pulau Pinang dan juga di luar daripada Selangor, memang kadang-kadang susah kita nak percaya dengan kebaikan perkara-perkara yang dapat berlaku, ya, di bawah kerajaan Pakatan. Ada dua hari yang sudah saya bertemu dengan salah seorang pengunjung. Dia datangnya dari Sabah. Soalan pertama yang dia tanya kepada saya adalah, benarkah di Pulau Pinang ni azan telah dilarang? Saya rasa kita sebagai orang Pulau Pinang, we know the truth. Kita tahu fakta. Kita tahu berita yang benar. Kita tahu perkara-perkara yang benar benar berlaku di sini. Jadi ia jadikan satu tanggungjawab. It has become a responsibility for all of us in Penang to spread the word. Untuk bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain. Bagi tahu kepada semua orang yang ada di luar bahawa perubahan itu adalah sesuatu yang tidak patut ditakuti. Change is something that we should not fear. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada 9 Mei, tuan-tuan dan puan-puan, pada 9 Mei, negara Malaysia akan melakukan satu lagi perkara yang saya rasa akan menjadi satu lagi titik sejarah untuk negara ini. We will be making yet another great decision for us. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada 9 Mei, tak kisahlah sama ada kita ni pengundi di Pulau Pinang atau di mana-mana pun. Yang pentingnya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu keluar untuk mengundi.
We have to vote. Jadi sekarang ni saya nak balik kepada orang Pulau Pinang, Penang line. Kita sebagai orang Pulau Pinang, kita sayang Pulau Pinang, betul tak? Kita sebagai orang Pulau Pinang, kita sayang Pulau Pinang, betul tak? Jadi dengan inilah kita perlu mempertahankan kubu kuat kita di Pulau Pinang. Setuju tak? Pulau Pinang adalah kubu Pakatan Harapan. Setuju tak? Pulau Pinang hanya akan maju dan makmur di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Setuju tak? Kerana selama 10 tahun, kerana 10 tahun inilah terbuktinya bahawa kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang mampu membawa Pulau Pinang ke arah yang lebih baik. Jadi inilah tanggungjawab kita sebagai orang Pulau Pinang. Inilah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Setiap kali apabila geng-geng yang menzalimi kita, geng-geng yang saya rasa tidak perlu kita sebut sebab kita semua sudah tahu, inilah tiba masanya untuk kita tunjuk kepada mereka bahawa rakyat Pulau Pinang tidak boleh dimain-mainkan. Jangan main-main dengan rakyat Pulau Pinang. Jangan main-main dengan orang Malaysia. Jangan main-main dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang saya rasa amat penting untuk saya kongsi. Kita sekarang ini, we are now faced with one of the greatest challenges in this country, one of the greatest battles in this country. Setiap tempat, setiap kerusi parlimen ataupun setiap kerusi negeri, kita kena tunjuk sokongan kepada pemimpin-pemimpin yang baru-baru ini Ketua Menteri kita telah gelarkan, barisan pemimpin yang akan mempertahankan Pulau Pinang. Barisan pemimpin, barisan I Love Penang. Pada malam ini, ada juga dua orang kata rakan seperjuangan yang memang saya dah lama kenal juga. Saudara Yeo Soon Hin, calon yang akan bertanding dan mempertahankan Paya Terubong. Dan juga salah seorang rakan seperjuangan dari MBPP, seorang bekas ahli majlis, Saudara Joseph Ng, yang bertanding di sini dan akan mempertahankan Air Hitam. Orang Penang dikatakan, orang kata orang Penang ni kita tahu, kita bukan senang nak makan hasutan. Kita tak senang nak makan benda-benda fitnah. What we need right now, benda yang paling penting yang kita perlukan adalah untuk menyokong pemimpin-pemimpin yang boleh kerja. Pemimpin-pemimpin yang selalu turun padang, pemimpin-pemimpin yang ada pengalaman. Jadi dengan ini saya ingin kongsi sikit bahawa Saudara Joseph Ng memang mempunyai pengalaman. Siapa tak kenal, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dalam masa 8 hari, we only have 8 days left, maybe 7. Lebih kurang dalam seminggu lagi, bukan sahaja Pulau Pinang, tapi satu Malaysia, the whole of Malaysia akan membuat keputusan. Membuat keputusan untuk menyelamatkan Malaysia.
sebagai orang Pulau Pinang, keputusan kita adalah untuk mempertahankan Pulau Pinang. Mempertahankan Pulau Pinang. Kalau ada benda-benda yang tak baik, perkara-perkara buruk, kita harus mempertahankan Pulau Pinang. Pada 9 Mei, apakah yang akan kita lakukan? Kita akan pertahankan Pulau Pinang. Kita akan pertahankan Pulau Pinang dan selamatkan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tanpa melenggahkan masa, saya akan mengakhiri ucapan saya untuk memberi ruang kepada tuan rumah untuk mungkin bercakap sikit lepas ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya soalan. Saya nak tanya soalan, ya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Do you love Penang? Yes. Do you love Penang? Yes. Dan dengan itu, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, I think we know what needs to be done. We know what needs to be done. Don't main-main with Penang. Jangan main-main dengan Pulau Pinang, betul? Jangan main-main dengan Pulau Pinang. Pakatan harapan. Pakatan harapan. Pakatan harapan. Syerleena, Nadri, terima kasih.